Secara diam-diam militer Israel mengurangi pasukan cadangan secara besar-besaran di tengah perang memanas dengan Hamas. Kondisi itu dilakukan seusai agresi di Jalur Gaza terjadi secara berlarut-larut yang mengakibatkan krisis ekonomi Israel. Sementara Hamas pun semakin kuat lantaran didukung oleh militan dari berbagai negara seperti Hizbullah hingga Perlawanan Islam Irak. Situs Israel melaporkan militernya telah melakukan pengurangan pasukan secara besar-besaran. Namun militer Israel tidak memberikan pernyataan resmi mengenai permasalahan tersebut. Menurut situs Israel, seorang perwira senior di militer Israel mengatakan bahwa ada niat untuk meringankan lebih banyak tentara Israel dari tugas mereka. Komandan militer yang tak disebutkan namanya itu beralibi untuk menghemat pasukannya karena agresi di Gaza yang berlarut-larut. Memanggil pasukan cadangan ke militer Zionis telah merugikan perekonomian Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.